Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah Ibrahim Allahu taala wa yakunu mu'tamidan ala taqlidihi li syari'atin wa ala basiratihi aljila. Boleh juga jalak bacanya. Boleh dua. Wa yakunu dan adalah ia mu'tamidan berpegang teguh. Bersandar. Dia berpegang teguh ala taklid di atas taklidnya mengikutinya li syariatin bagi syariat wa ala jila dan atas mata hatinya yang jelas jadi dia ya taklitnya itu berpegang teguh ya tak, kepada atas taklitnya itu dengan kepada syariat jadi dia ngikutin syariat artinya apa pula ini seorang yang Berfatwa itu orang yang ngerti tentang syariat, ngerti betul, dan mata hatinya jadi dua. Jadi, dia pandai syariatnya, pandai, dan hatinya pun pandai. Jadi, kalau kita ingin bertanya sesuatu agama, tanya orang yang pandai syariatnya dan pandai hatinya. Jadi orang ini syariatnya pandai, hatinya juga pandai. Kalau kita pengen punya masalah, tanya kepadanya, jangan yang, kepada yang lain. Tanya, kayak masalah kita kemarin. Tanya, jangan diam, tanya. Masalah corona kan macam-macam itu. Tanya sama orang yang syariatnya pandai dan hatinya pandai. Jadi ilmu fikihnya hebat, ilmu tasawufnya hebat. Fikihnya hebat, syariahnya hebat, tasawufnya hebat dia. Ya. Tanya ama dua ya yang mempunyai dua ini. Ya. Tanya kepada seorang yang mempunyai dua komponen ilmu ini. atau juga orang yang takut orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu basirati. Tanya kepadanya. Insyaallah kalau kamu tanya kepada orang orang kepada orang ini insyaallah jawabannya akan menyamankan akan mengenakan. Tapi kalau syariatnya enggak kurang tampangnya dia ibadah aja ini kurang bagus atau syariatnya aja ya hatinya kurang bagus ini juga enggak bagus jadi harus dua ini makanya kita di sini ya, kita ngaji, belajar ilmu-ilmu, fan-fan ilmu, kemudian kita juga menjalani tarekah qadiriyah naqsabandiyah. Zikir, ibadah, untuk apa? Untuk hatinya. Hukumnya kita pelajarin, lalu hatinya pelajarin. Jadi dua komponen kita kumpul, kita gabungin. Hadhihi al-alamatu saminatu min alamati alimil akhirati. Ini tanda-tanda yang kedelapan 8 di antara tanda-tanda orang alim akhirat. Ai wa min alamatihi artinya di antara tanda-tandanya ayyakuna dan bahwa asalnya adalah dia itu berpegang teguh fi ulumi ala taqlidi syari' ala taqlidihi eh? asyariat as berpegang tu ya pada ilmunya atas taklidnya kepada akan syariatnya kepada syariat berpegang teguhnya dia berpegang teguh pada ilmu ilmunya atas taklidnya itu akan kepada syariat jadi pegang teguh kepada syariat ini sahibi hafi aqwali wa af'alihi artinya kepada yang mempunyai syariat pada segala perkataan dan perbuatannya yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana Rasulullah perkataannya perbuatannya adakah Rasulullah begini begitu ya. ataupun takrirnya Jadi orang-orang harus ngerti itu tentang syariah paham, biar paham, biar ngerti. Makanya belajar, 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 belajar. Jangan enggak belajar. Ini penting, ya. Ilmu syariahnya hebat, bagus. Dia belajar, kita lihat bagaimana pendidikannya. Kemudian yang kedua wa muqtami dan ala basiratih dia berpegang teguh atas basirahnya. Masyaallah. Ilmu luarnya hebat, ilmu dalamnya hebat. Bukan sekadar ngaku-ngaku, bukan, memang dia mempunyai silsilah keguruan. Dia punya silsilah keguruan. Dalam syariat gurunya ya fulan, 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 fulan. Dalam thariqah gurunya, dalam tasawuf gurunya fulan 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 jadi dia punya silsilah kegur ya, keguruan jelas belajar belajar mu'tamidan ala basiratihi berpegang teguh atas mata hatinya fil jilai boleh fil jala juga boleh pada yang jelas yang terbuka ay asrari asrari tilkal ulumi wa ya. hukmiha wa artinya membuka rahasia-rahasia rahasia ilmu itu dan mengetahui mendapati ya, hukum-hukumnya dan kehalusan-kehalusan hukumnya jadi berpegang teguh atas ya. Dia berpegang teguh atas mata hatinya. Dia mata hatinya. Ikuti mata hatinya. Mata hatinya perintahkan, ayo kerjain, kerjain, kerjain. Jangan, 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 ikuti jangan. Merasa, bukan merasa doang, dengar. Ya, dengar. Jadi mata hatinya tuh tajam. Ayo beli, jangan apa yang kau beli. Ya. Ambil, jangan diambil. Ya, kamu harus pergi. Ya. Kamu harus begini. Ya. Itu bicara. Ya. Itu mata hatinya. Ini terbuka nanti rahasia-rahasia rahasia ilmu itu di situ ada ya. terbuka di mata hatinya. dan mengetahui hukum-hukumnya dan kehalusan-kehalusannya. Itu beruntung orang yang seperti itu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Pengen pergi tiba-tiba enggak jadi. Kenapa? Ada yang kasih tahu. Kamu jangan pergi. Nah, di sini aja. Dia melakukan ini dinasihatin kamu Jangan itu enggak jadi, Kamu harus kasih ini, iya, ntar kalau selesai kasih tas B. Kasih tas B, jangan sampai enggak dikasih tas B. Kasih beliau tas B, mau tak panis simpan aja, kasih tas B. Ada yang kayak begitu. Ternyata ketika dikasih tas B, kata yang dikasih, saya waktu lagi ceramah, lagi di atas, saya memang lagi nyari tas B. lalu dikasih tasbih berarti apa kejawab apa yang diinginkan Ada se seorang kayak begitu. Jadi seorang kiai lagi ceramah. Ada seseorang, ya, ya guru ngaji juga, memimpin pesantren dengerin lalu mampir ke rumahnya yang dengerin ini ya dikasih tahu oleh hatinya oleh Allah dikasih tahu kasihkan itu tasbih buat apaan tasbih disimpan simpen, kasih kepadanya lalu dikasih ketika dikasih kata penceramah ini Tadi saya di atas nyari-nyari tasbih. Mana tasbih? Saya pengen punya tasbih. Hmm. Ternyata kejawab di situ. Hmm. Itu namanya dalam bimbingan. Hmm. Berarti apa? Mata hatinya tajam itu. Mata hatinya tajam. Dikasih tahu. Qala Imam Ghazali ya berkata Imam Ghazali fil Ihya dal Mihya wa minha hadi antaranya ay wa min alamati alimil akhirati dan di antara tanda-tanda orang alim akhirat ay yakuna i'timaduhu fi ulumi ala basirati itu bahwa adalah berpegang teguhnya ia ya, pada segala ilmunya atas mata hatinya ini ya, perlu teguh. Ilmunya atas mata hatinya. Jadi mata hatinya tak nuntun dia tu ke sana, ya, ni Wa idrakihi bi sofai kalbihi dan mengetahuinya dengan bersih hatinya. Jadi hatinya yang memimpin, yang memimpin dia. Dia bilang jangan, jangan. Selalu datang, datang. Ini jauh daripada hal-hal kemaksiatan, bukan kemaksiatan. Bukan. ala taklid ma min dan juga tidak atas taklid apa yang ia dengar dari orang lain bukan bukan dari orang lain hatinya dikasih tahu hatinya dituntun oleh hatinya ya ini Jadi dituntun oleh hatinya, bukan sembarangan. Kalau syariatnya maka ketahuan jelas. Ada seseorang pakai baju putih. Dia tahu kalau pakai baju putih itu disunahkan pada hari Jumat sunat. Mau sembahyang. Memang dia itu kalau pakai baju putih itu hormat sekali. Pakai baju putihnya kalau hari Jumat doang, sama malam Sabtu, kan? Jumat terus ke malam. Tapi satu saat dia dikasih tahu, dibimbing supaya pakai baju putih. Umur kamu sudah 40. Besok kamu harus pakai baju Besok kamu harus putih-putih, seperti kain kafan. Itu bukan dalil itu. Itu namanya apa? Ya, aina basirati. Dikasih tahu ya. Dia nggak berani pakai baju putih kecuali di hari Jumat. Syariatnya begitu. Kemudian dia pakai itu kenapa? Karena diperintahkan untuk putih selalu. nggak boleh yang lain. Akhirnya dia pakai baju putih terus. nggak pakai yang lain. Itu namanya apa? ya, dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ainu basirati. Makanya bajunya enggak pernah yang lain, bajunya putih aja. Bukan pakai dalil. Hmm. Ini adalah orang-orang yang telah diberikan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang mulia, yang enggak diberikan oleh sembarangan orang. Wallahu a'lam bisawab wa innamal